Halo guys, kali ini kita akan bahas tips jualan produk Oriflame. Oke, yang pertama pastiin teman-teman sudah join jadi membernya, sudah memiliki kartu member sendiri. Dan kita next, kita lanjut tips pertama itu teman-teman wajib punya katalog, baik itu online ataupun offline seperti ini. Ini katalog bulan ini ya guys. Jadi dari katalog ini teman-teman akan lebih mudah untuk promosi atau jualan. Ya, teman-teman tinggal tunjukin aja isi dari katalognya. Tinggal kasih sama tetangga, teman dekat atau orang yang kalian jumpai gitu. Jadi tinggal nunjukin katalog aja. Tapi kalau dari online, teman-teman bisa promosi dari sosial medianya teman-teman, baik itu FB, WA, atau Instagram gitu. Dan next, teman-teman juga wajib punya produk andalan atau produk hero dari Oriflame. Dan itu memang produk yang teman-teman pakai. Contohnya aku pakai ini sampo. Ini memang sampo yang aku pakai. Jadi teman-teman bisa bercerita tentang produk yang teman-teman pakai. Mereka akan lebih tertarik dari pengalaman pribadi kita sendiri. Aku itu punya ini eye cream dari Optimal. Ini dia. Ada Optifresh juga. Dan ada Tender Care. Jadi aku sering cerita itu dari produk yang aku pakai. Orang akan lebih percaya dan beli dari pengalaman kita gitu. Kita bercerita tentang produk yang kita pakai, daripada kita bilang ini bagus, ini Tender Care multifungsi, dan memang banyak yang udah tahu itu manfaat dari Tender Care. Tapi kalau kita juga pakai, orang akan lebih tertarik untuk beli atau penasaran dengan produk itu. Dan sebelum teman-teman untuk jualan atau promosi, pastikan teman-teman itu tahu produk yang akan kalian jual. Contoh nih, ini si sampo ini. Jadi sebelum teman-teman tawari ini sampo, kalian harus tahu dulu ini manfaatnya untuk apa. Jadi sebelum kita promosi, kita wajib tahu biar nanti pas mereka tanya itu manfaatnya untuk apa, kita udah tahu, bisa lebih gampang untuk menjelaskan dari produk ini gitu. Jadi enggak berpikir apa ya gitu, kita bingung gitu. Kalau kita bingung, orang nggak akan tertarik ataupun mau beli sama kita gitu. Jadi pastikan teman-teman itu wajib tahu dulu produk yang akan kita jual, apa sih manfaatnya, apa kayak kelebihan dari produk itu gitu, kayak mana reaksinya kalau kita pakai gitu. Itu kalian wajib tahu gitu, karena itu memang penting banget gitu. Karena kalau kita aja nggak yakin gitu dengan pendapat kita, bagaimana orang bisa yakin beli sama kita gitu. Jadi pastikan teman-teman itu punya katalog, baik itu online ataupun offline. Tapi akan lebih gampang kalau teman-teman punya buku katalog seperti ini. Jadi kalian gak capek-capek menawari produk ini, kalian cerita panjang kali lebar gitu. Kalian tinggal tunjukin aja katalognya, kasih tunjuk sama mereka, mana tahu mereka mau beli maskara atau mau beli lipstik, entah sampo, entah parfum. Jadi kalian tinggal tunjukin katalognya aja, kasih tunjuk sama mereka biar mereka lihat-lihat. Walaupun mungkin pertama mereka akan bilang enggak lah gitu, karena kan mereka takut pasti kita nyuruh mereka untuk beli. Jadi bilang aja, lihat-lihat aja dulu gitu, lihat-lihat aja dulu, kalau mana tahu nanti tertarik bisa kabari aku gitu. Jadi tinggal tunjukin katalog aja, baru ceritakan dari produk yang kalian pakai. Kalian pakai produk apa, ceritakan sama mereka gitu. Aku pakai ini loh gitu, dan ini hasilnya seperti ini gitu. Jadi pastikan teman-teman itu juga pakai produknya, itu kan lebih mudah untuk berjualan. Dan kalau kalian sudah dapat customer, tawarilah produk yang mereka butuhkan. Jadi contoh nih, mereka punya masalah rambut, mungkin masalah rambut ketombe atau rambut rontok gitu. Jadi kalian harus tawari produk yang memang mereka butuhkan. Jadi bukan berarti kalau sampo yang ini lagi disini,
memang mereka butuhkan. Jadi bukan berarti kalau sampo yang ini lagi diskon, kalian kasih yang ini gitu. Padahal mereka nggak butuh itu gitu. Mereka mungkin butuh untuk rambut yang berketombe atau rontok. Jadi kasihkan teman-teman itu, kasih solusi yang tepat sama mereka. Karena kalau itu udah cocok sama mereka, pasti mereka akan langganan gitu. Jadi untuk next pun, walaupun harga produk itu lagi mahal, mereka akan tetap beli karena memang itu produk udah cocok sama mereka gitu. Jadi itu sekian tips dari aku guys. You bye bye.